mengadakan kunjungan hormat ke atas tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Tun Juha Mahirudin pagi ini di Istana Negeri. Salam sejahtera, hari ini, 1 hari bulan Mac 2023, Perdana Menteri Malaysia mengadakan pertemuan kira-kira 40 minit dengan TYT Sabah. Itu memberi ruang kepada Perdana Menteri untuk menjelaskan soal pembangunan negara dan negeri Sabah khususnya. Turut disentuh adalah soal kestabilan dan kesejahteraan rakyat dan negara selain kerjasama antara kerajaan negeri dan pusat khasnya dalam kerangka Malaysia Madani.